Dari tahun 2006, permintaan pasar terhadap mini ekskavator terus meningkat, terutama untuk aplikasi di perkebunan kelapa sawit, seiring dengan kebutuhan CPO dunia yang juga mengalami peningkatan. Sebagai pionir atau yang pertama memperkenalkan mini ekskavator di Indonesia, Kobelco Mini Ekskavator SK50P sudah sangat teruji kehandalannya dibandingkan dengan produk merek lain yang sejenis. PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia memperkenalkan Mini Ekskavator SK50P. Dengan pengembangan dan peningkatan kualitas serta penerapan teknologi terbaru, SK50P merupakan pengembangan terkini dari model SK40SR yang menjawab kebutuhan konsumen akan mobilitas tinggi, ruang lingkup penggunaan yang lebih beragam, kenyamanan dalam pengoperasian. Berdasarkan pengalaman dari generasi sebelumnya, SK40SR, Mini Ekskavator SK50P didesain dan dirancang sesuai dengan kondisi alam tropikal Indonesia yang panas. Menggunakan tipe engine terbaru, Mini Ekskavator SK50P memberikan pembakaran yang sempurna dan menghasilkan output tenaga sebesar 28 kW pada putaran engine 2400 RPM serta irit bahan bakar. Berikut ini adalah fitur-fitur dari Mini Ekskavator SK50P. Power Digging, daya gali tertinggi di kelasnya yang menjamin penambahan kualitas di dalam performa kerja. Performa dapat terbukti dari rasa pengoperasian yang lebih efisien yang dirasakan oleh operator. Juga efisiensi waktu pengerjaan dengan digging cycle time yang lebih cepat. Di akhir hari, kerja selesai lebih cepat. Lebih banyak yang diselesaikan dengan bucket digging force 35,5 kN dan arm crowding force 27,7 kN. Maximum digging reach. Jangkauan yang lebih panjang adalah jawaban kami kepada kebutuhan akan keperluan di situs sealed pits digging dengan jangkauan 6020 mm. Tail overhang. Tail overhang sebesar 196 mm, lebih panjang dari tipe SR, tidak menghalangi SK50P bekerja di lahan yang sempit seperti di perkebunan dan urban construction. Lifting power. Dengan counterweight yang lebih berat, memberikan kemampuan angkat yang stabil hingga 8,1 ton dengan jarak 4 meter. Fuel tank. Desain kapasitas tangki bahan bakar dapat diisi hingga 75 liter, membuat unit SK50P dapat bekerja lebih lama dalam pengoperasiannya. Drawbar. Drawbar SK50P mencapai 59,6 kN, membuatnya mudah bergerak dan berjalan di dataran yang basah dan berbagai lahan plantasi dengan kecepatan hingga 4,6 km per jam. Cepat dan tepat dalam mengerjakan tugas apapun. Blade. Pisau lebar melengkung yang dikembangkan oleh Kobelco tidak merusak lahan galian, membuat SK50P mudah mengarungi lahan pengoperasian dan membentuk jalur transportasi tanpa merusaknya. Large Radiator. Radiator dengan performa dan heat exchange area yang lebar memberikan performa cooling yang sempurna yang memberikan output terbaik mesin. Dilengkapi kabin dengan desain 4 pilar yang lebih luas dibandingkan model terdahulunya, SK50P pasti aman dan juga nyaman bagi operator. Canopy. SK50P aman, nyaman, dan mudah. Memenuhi standar TOPS, ROPS, dan FOPS level 1 untuk operator safety. Reinforced Boom and Arm. Dengan arm dan boom yang diperkuat dengan high-grade steel, bahkan di saat penggunaan berat, tetap terhindar dari cracking dan mempunyai kekuatan bending tinggi. Easy Daily Maintenance. Kemudahan dalam melakukan perawatan harian memberikan faktor keamanan yang juga menjadi prioritas dalam kenyamanan dengan check-up standar yang mudah dimengerti dan dijalani. Hal ini menjadikan perawatan rutin menjadi lebih mudah dalam pengerjaannya dan efisien dalam waktu. Dengan pengalaman lebih dari 12 tahun dan didukung lebih dari 16 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta beberapa service station yang berada dekat dengan lokasi pelanggan,
memberikan kepercayaan para pelanggan akan after sales service, terutama kebutuhan akan parts and service. Kami juga melakukan pelatihan bagi operator dan mekanik agar lebih berkompeten dan profesional. Aplikasi SK50P untuk perkebunan sawit. Land clearing. Urban construction. Dan juga tin mining. Nama saya Abi Sagit, pemilik perusahaan CP Raja Putra Utama, bergerak di bidang alat berat, bekerja di perkebunan sawit. Alasan saya memilih Kominfo, dia lebih irit bahan bakarnya dan produk supportnya sangat baik kepada kami, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain yang diberikan oleh PT Kominfo kepada kami. Dan yang lain-lainnya semua oke lah dari PT Kominfo. Kita akan terus bekerja sama, terus-terus dan terus. Nama saya Ajis, saya dari PT Adi Baskoro Prakasa. Jabatan saya sebagai operator Kobelco SK50P. Pengoperasian SK50P sangat enak, mudah, ringan. Terus handle-nya, stick-sticknya enak, track-nya cepat. Terus nggak mudah masuk angin. SK50P sangat cocok di kebun, bekerja sebagai cuci parit, buat-buat parit, terus bumbun pokok sawit dan nyimpuk-nyimpuk rumput yang tebal. Saya Basuki Prihartono, pemilik dari PT Adi Baskoro Perkasa, bergerak di bidang penyewaan alat berat atau rent equipment rent, khususnya di perkebunan dan konstruksi. Saya banyak menggunakan Kobelco. Kenapa saya menggunakan Kobelco? Karena ada beberapa keuntungan dan memang secara kehandalan mesin saya cukup, karena ada yang sudah 12.000 AM, hour meter, itu belum overhaul. Harapan saya ingin selalu menggunakan produk Kobelco, namun demikian tentunya ada hal yang patut dipertimbangkan oleh pihak Kobelco, yaitu harga spare part yang tentunya harus kompetitif dengan pesaing-pesaing yang lain atau merek-merek lain, supaya semua bisa menggunakan produk Kobelco dengan baik. Kenapa harus memilih SK50P? Kobelco SK50P adalah pionir atau pembawa mini ekskavator pertama di Indonesia dengan pengalaman dan kompetensi lebih dibandingkan dengan kompetitor. Kobelco dimodifikasi untuk keperluan iklim tropis, khususnya Indonesia dengan anti-overheating. Kobelco SK50P mempunyai fuel system atau sistem bahan bakar lebih baik dan juga anti-engine trouble. Kobelco SK50P cocok untuk pengaplikasian di bidang agrikultur, terutama di kebun sawit pada tugas fertilizer, drainase, dan memotong rumput.